Hai sahabat yang dikasih Tuhan, hari ini saya Stefani akan menjelaskan tentang apa itu dosa, akibat dosa, dan cara mencegah dosa. Disimak ya, secara umum dosa banyak diartikan sebagai perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Bagaimana dengan dosa menurut Alkitab? Mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, mari kita simak satu-satu. Dalam perjanjian lama, terdapat delapan kata istilah yang menunjukkan istilah dosa. Yang pertama adalah kata, yaitu yang memiliki arti tidak mengenal sasaran. Yang kedua adalah ra, menghancurkan. Yang ketiga adalah pasha, pemberontakan. Yang keempat adalah awon, memiliki arti perbuatan salah dan rasa bersalah. Yang kelima adalah syaga, yang memiliki arti melakukan penyimpangan. Yang keenam, asyam, berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat di, di bait Allah. Yang ketujuh adalah rasa kejahatan. Yang kedelapan adalah ta'ah, melakukan penyimpangan yang dilakukan secara sengaja. Sementara dalam perjanjian baru, terdapat 12 kata yang menunjukkan istilah dosa. Yang pertama adalah asebes, yaitu tanpa Allah. Yang kedua adalah kakos, tidak baik atau buruk. Yang ketiga, poneros memiliki arti kejahatan yang menjurus ke kejahatan moral. Yang keempat, adikia yaitu tingkah laku yang tidak benar. Yang kelima, enokos, kesalahan yang menyatakan pelaku kejahatan dihukum mati. Yang keenam, hamartia yaitu tidak tepat sasaran. Yang ketujuh Anomos, sikap durhaka. Yang ke-8, Parabetes, pelanggar hukum. Yang ke-9, Hipokrisis, yaitu munafik. Yang ke-10, Paraptoma, yaitu pelanggaran yang dibikin secara sengaja. Yang ke-11, perbuatan yang tercela. Yang ke-12, Aknoein, yaitu ibadah yang ditujukan untuk Allah lain. Kira-kira udah ngerti belum? Sekarang kita akan e, lanjut menuju akibat dari dosa. Akibat dosa adalah akibat yang kita dapat dari melakukan dosa. Yang pertama adalah rusaknya hubungan Allah dengan manusia. Manusia yang berbuat dosa sama saja menjauh dari Tuhan secara perlahan-lahan. Namun pasti. Yang kedua merusak hubungan sesama manusia. Contoh yang bisa dilihat adalah sifat yang iri hati, dengki, benci, dan amarah. Yang ketiga, merusak citra manusia. Yang keempat, membawa kematian. Yang kelima, adanya penghakiman. Contoh penghakiman tersebut adalah, misalnya, kita e, membandingkan diri orang lain dengan standar kita. Kita mengejudge mereka hanya dari bentuk fisik. Yang keenam, manusia mengalami penderitaan. Yang ketujuh, timbulnya ketakutan. Yang kedelapan, hukum tabur tuai. Apa yang kita lakukan, itulah yang kita dapatkan. Secara Secara contohnya adalah, jika kita melakukan kejahatan seperti mencuri, kita bisa dijebloskan ke dalam penjara. Yang ke sembilan, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Yang ke sepuluh, timbulnya penyakit. Sekarang udah tahu kan akibat dari dosa mengerikan ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara mencegah dosa. Yang pertama itu percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mengasihi kita ya. Yang kedua itu kita bersifat rendah hati. Jangan terlalu sombong atas keberhasilan ya. Yang ketiga, lawanlah keinginan daging seperti minum-minuman, berbohong, Nah, yang ke keempat berpeganglah kepada kebenaran. Kebenaran tersebut yang kita maksud adalah Alkitab. Yang kelima adalah berdoa. Yang keenam kasihilah Tuhan dan ingat ia mengasihi kita ya. Sekian tentang arti, akibat dan pencegahan perbuatan dosa. Semoga bermanfaat ya teman-teman. God bless you.